Ini resep mie kuah yang udah ditagi-tagi dari bulan Ramadan. Oke, sesuai janji aku kasih sekarang ya, Cek. Kali ini resepnya terinspirasi dari Indomie kuah rasa ayam bawang. Langsung aja kita panaskan kulit ayam. Berbeda dengan resep Indomie goreng homemade sebelumnya, kali ini mie-nya bawangnya pakai bawang bombay, bukan bawang putih seperti untuk resep Indomie goreng. Next, tambahkan minyak ke dalam minyak ayamnya. Tumis bawang bombay dan kulit ayamnya tadi sebentar aja ya, Cek. Jangan khawatir kalau dia berbuih karena ini buih dari kulit ayamnya. Apalagi tadi aku pakai minyak kelapa, Cek. Oke, sekarang kita racik untuk satu porsi ya. Ambil 1 sendok makan minyak bawang, 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh homemade daun bawang bubuk. Sekarang kita rebus mie-nya ya. Mie-nya aku pakai merek yang ini aja. Atau mau dibikinin homemade mie-nya juga, komen aja ya. By the way, kalian wajib pakai sayur enggak sih kalau makan mie kuah? Wow, enak banget. Kalau udah kayak gini kalian tim mie kuah atau mie goreng, Cek? Sekarang saatnya kita makan kudai. Oh ya, aku penasaran mie apa dan rasa apa andalan kalian, banget Cek, komen ya. Siapa tahu aku bisa bikin resep versi homemade-nya juga.